Berbahagialah orang yang kesukaannya dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tidak berbuah pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari pegunungan dan tidak ada lembut sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, meriah-riah di dalam alam yang menyelamatkan aku. Arah tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.